Lagi, kasih lagi kalau berani. Wah, enak ya, kena pula, geng. Sudahlah, kecil, berbiji-biji lagi. Wah, berani pula kamu kasih tewa. Lagi. Lagi, bro, kalau berani, lagi. Hei, bodoh lah. Kalau besar tidak apa, ini kecil. Kecil. Alright, we are Smith Bonnie Reaction today. So before this pula apa yang before that, don't forget to subscribe my YouTube channel Sam Engineer and follow my Facebook page Bonnie Reaction. So let's check it out. Okay, viewers, so dalam video pada kali ini, dalam video saya kali ini ataupun di pertemuan kita kali ini, pertemuan pula macam yang kita ni tengah mesyuarat, tengah meeting. Oh, tidak guys. So dalam video pada kali ini macam yang kamu nampak dalam video saya first tadi itu adalah video TikTok ataupun itu adalah salah satu trend TikTok masa sekarang yang menampakkan ataupun macam yang kamu nampak tadilah, macam yang kamu lihat tadilah, itu dia kasih tengok dia punya apa tuh yang pendek tuh, sudah pendek guys, berbiji-biji lagi pula tuh. Ah, inilah tren TikTok sekarang yang sangat tidak bagus. Apa kadang punya motif nih buat begitu guys? Ya, macam yang anda tahu dan macam yang anda lihat di luar sana, itu adalah salah satu skill ataupun teknik cara dorong untuk mau up. Ah, tapi cara dorong tidak ngam. Oke, kenapa dorong buat begitu? Yalah, kenapa pula dorong buat begitu kan? Mestilah ada sebab kan, dia kasih tengok benda begitu, dia kasih tengok dia punya alat sulit. Apa alat sulit nih, sulit yang apa pula macam begitu, apa yang sulit tuh guys, itu benda bagus pula tuh bagi perempuan. Alamak, bagi perempuan pula sudahlah kecil macam butut. Ah, orang Sabah bilang butut tuh, wah butut dia macam begini saja, wah macam ni aja guys, ah kecil sudahlah pendek, lepas tuh berbiji-biji guys, wah macam berpenyakit pula tuh. Aduh, bila saya nampak guys video tuh, mau ketawa pun ada, tapi rasa bodoh pun ada. Ya, siapa yang bodoh? Perempuan tu lah. Walaupun lelaki tu kita tidak nampak muka kan. Ah, tapi malu lah sikit. Maruah tu mana kan? Maruah tu hilang lah. Perempuan tu yang malu, nampak pula muka dia tu. Dan dia post di TikTok. Kenapa pula TikTok tidak ban? Kenapa TikTok tidak padam? Mustahil TikTok tidak ban. Dan mustahil TikTok tidak akan ban punya lah. Sebab dia buat benda begitu. Pasti tengok dia punya alat sulit. Kalau kecil, kenapa? Eh, silap. Kalau besar, tidak apa. Ini kecil. Macam butuh pula. Berbiji-biji. Aduh. Biji apa pula tuh geng? Ah, mesti ada viewers di luar sana yang pasti tahu apakah biji dia itu guys. Ah, ada tuh apa? Karena panggil lah biji tuh. Saya pun kurang pasti lah guys. Tapi ada satu tuh benda yang orang panggil yang biji itu. Ah, saya tahu juga, tapi saya lupa. Ah, pura-pura lupa lah gitu. Ah, okay, viewers, so kepada viewers di luar sana, janganlah kamu ikut tren seperti begini. Beginilah budak-budak zaman sekarang, budak-budak buat TikTok sekarang nih cara mau up. Sebab apa orang mau? Sebab durang tidak dapat up. Apa pula tidak dapat up nih geng? Aduh, dong tidak dapat views yang banyak. Jadi untuk dong mau dapat views, untuk dong mau up begitu, ah dong buat begitulah. Itu orang panggil ekstrim punya sudah tuh. Memang itu adalah salah satu cara di dunia sudah untuk mau dapat views, untuk mau up. Ah, itu kalau kita tengok memang itu skill yang mau up punya sudah lah. Hilang sudah idea-idea dorang mau buat untuk dorang mau up. Sebenarnya kan geng, ada sejak cara dan ada juga teknik untuk kita mau up. Ada juga skill, ada juga benda-benda yang bagus untuk buat. Cuma dorang ni yang otak dorang ni memang bergabung punya lah, function dia tu memang kuat punya function lah. Ah, begitulah. Oke, okay? So kepada viewers di luar sana yang main TikTok, janganlah ikut trend seperti begini, janganlah buat trend seperti begini yang memalukan diri kamu sendiri guys. Walaupun kamu pikir macam begini, oh mungkin kalau saya buat begini mungkin saya dapat views yang banyak, mungkin saya up. Ya memang up punya, tapi guys kamu tidak pikir maruah kamu sudah terbuang. Buang apa pula marah, tercemar begitulah, malu lah kan. Oke, bila ada family yang nampak, aduh malu lah. Oke, pas tuh pura-pura lagi dong, tidak akan kenal kamu punya lah kalau kamu buat begitu. Oke, banyak lagi cara, banyak lagi benda yang bagus sikit untuk kamu mau up. Kamu buat belalang terbang kah? Memang belalang terbang pun kamu buat video. Kamu makan tai kah? Itu kalau makan tai oke lagi sikit daripada kasih tengok yang begitu kecil saja. Aduh, kalau besar macam begini guys tidak apa, ini kecil saja ya Tuhan. Aduh, sudah kecil pendek lagi, buatlah semut bercakap kah, kamu buat video kah, semut menyanyi kah, itu oke okay lagi. Ini kamu buat video begini, kamu tengok itu, aduh apa kamu dapat, memang views banyak tapi karena kecam tuh memang sakit punya lah. Siapa pun macam bila nampak mau buat juga lah, wah saya pikir lah, mau buat benda begitu tidak bagus punya lah, bikin malu diri sendiri tau guys. Oke, okay? Sebab pengguna-pengguna TikTok, social media punya pengguna, user-user nih sangat-sangat lah banyak, jadi kamu akan malu punya lah karena viral begitu. Mana mau stop muka oh, ah bro, ah dek, oke okay, itulah dek, kecil-kecil tak nak mampus, bila besar buat video begini bikin malu pula. Kalau besar kenapa pendek lagi tuh, aduh ya Tuhan. Kalau saya ukur punya ukur
Adalah dalam 1.5 inci lah. Bolehlah tu. Bolehlah. Tidak pun sampai dia. Tidak sampai apa tu. Begitulah. Macam yang kamu nampak di video tu. Okey, trend ni ada juga orang yang ikut. Ada saya nampak. Tapi dorang buat dengan cara yang bagus. Dorang buat dengan idea yang sangat-sangat bagus punya lah. Tapi yang video di first tadi. First video saya. Video post first. Apa pula video first video post ni. Yang kamu nampak pertama tadi tu. Di first video saya. Itu sangat ekstrim punya sudah tu. Orang putih pun kalah. Tapi orang putih lagi ekstrim kan. Aduh. So itulah guys. Kalau dia besar tidak apa. Tidak bikin malu punya lah. Kalau besar orang akan puji lah. Ini kecil macam buton. Aduh. Memang orang akan maki. Memalukan diri sendiri. Apa punya orang buat video tidak ketentuan. Kamu buat video kamu terbang ke apa semua. Itu tidak masalah. Ini kamu buat video begitu. Bikin malu. Nampak lagi muka. Aduh. Pecah lagi muka perempuan tu. Kalau cantik tidak apa. Ini bertabur semua jerawat sana sini. Ya aduh ya Tuhan. Bikin malu betul. Itulah. Ini saja yang kamu ingat zaman sekarang nih. Budak-budak di luar sana. Aisyah. Macam lah. Saya tidak begitu dulu. Saya tidak punya lah dulu. Saya punya bagus punya lah. Saya dulu memang tidak main TikTok punya lah. Buat-buat video punya tidak lah. Saya buat video begini saja. Okay, itu dulu. Apa pula dulu. Sekarang pun sama juga. Saya buat video begini. Iyalah. Kecil-kecil tak nak mampus punya orang nih. Bikin malu lah. Aduh. Jangan bikin malu lah. Wahai kaum-kaum wanita di luar sana. Buat video begitu. Tidak asli mau muka boyfriend. Kalau berani kasih tengok lah muka boyfriend. Baru sama-sama malu. Satu orang malu buat apa? So kepada viewers di luar sana, sekiranya kamu ada pendapat pasal video ini, komen saja di ruangan komen yang telah disediakan di bawah. Okay viewers, so itu sajalah dalam video pada kali ini. Saya tidak mau cakap panjang, walaupun panjang sikit saya cakap nih hari. Okay, itu ambil sajalah sebagai ikhtiar hidup anda di luar sana. Ikhtiar hidup apa pula? Betul lah kan? Nasihat sikit lah sama kamu. Nasihat sikit lah kepada pengguna-pengguna TikTok. Buat-buat video TikTok tuh, okay, tidak apa, it's okay lah. Okay, kalau kamu buat video, kamu mau up sikit, okay, buatlah video yang berguna sikit, yang orang boleh buat, yang orang boleh pakai, yang orang boleh join. Join apa? Apa join? Bukan tim. Yang orang boleh gunalah untuk masa depan gitu. Jadi kepada viewers yang berminat untuk buat video, berminat lah. Memang semua orang pun minat pula nih. Aduh, okay guys, itu sajalah dalam video pada kali ini. Jangan lupa unsubscribe saya. Apa? Unsubscribe. Aduh, bukan unsubscribe guys, lupa pula. Subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selvin Junior dan follow Facebook page saya Borneo Reaction. Oke. So kepada viewers di luar sana, saya ingin mencapai sampai ke 10.000 subscriber. So kepada viewers di luar sana yang ringan tangan dan share itu bukanlah susah. Sekejap saja tuh kamu share itu. Oke, tolong share dan terima kasih kepada viewers yang sudah share dan follow saya sampai sekarang, biarpun dari dulu. Dulu apa? Dari dulu saya buat video ataupun saya buat YouTube channel. YouTube channel lagi. Aduh, buat video-video YouTube. So, okay guys, itu sajalah dalam video pada kali ini. So, bertemu lagi kita dalam next video saya.